Untuk kita sama-sama ikuti juga perkembangan COVID-19 di seluruh negara. Macam biasa, seperti hari kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Adam Baba di talian pada waktu ini. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dato'. Hello, Dato'. Selamat pagi, Dato'. Ya, selamat Dato'. Selamat pagi, Dato'. Ya, selamat pagi. Selamat sejahtera. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama kami pada waktu ini. Macam biasalah Datuk, kalau kita tadi dah kongsikan semalam juga 88 ya kes sembuh yang telah pun dicatatkan dan tiada kematian setakat semalam. Ini juga merupakan salah satu perkara perkembangan positif yang kalau boleh hari-hari kita nak macam ni Datuk Sri. Tapi kalau kita lihat juga Datuk Sri untuk sepanjang PKPB ini, hari ini dah masuk hari yang ke-6 untuk pelaksanaan PKPB. Bagaimana kalau mungkin Datuk Sri boleh kongsikan juga tahap patuhnya kepada mereka ataupun orang awam ataupun majikan itu sendiri sepanjang PKPB ini dilanjutkan ataupun dilaksanakan? Ya, kita ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia lah kerana masih lagi patuh kepada MCO atau PKB yang mana kita tahu bahawa PKB bersyarat bermula 5 bulan 12 saya. Jadi tahap kepatuhan meningkat kerana kita maklum bahawa nasihat-nasihat sebelum ini masih diteruskan seperti kita stay home penjarakan stay home kecuali ada kerja kecuali kita bekerja penjarakan sosial atau menggunakan tutup muka sekiranya ada gejala ataupun berada di tempat awam dan juga amalan kebersihan diri yang tinggi Jadi kita masih lagi mendapat kes-kes baru daripada mereka yang dikesan di peringkat pembinaan, kawasan-kawasan pembinaan dan juga kilang-kilang yang dibuka dalam masa PKP bersyarat ini. Dan jumlah kes yang ketara mungkin datang daripada kumpulan yang import, mereka warga negara Malaysia yang balik dari luar negara. Dan juga kluster-kluster surveillance iaitu daripada saringan influenza like illness ataupun daripada sakit pneumonia yang masuk ke ward di hospital ataupun di pusat kesihatan. Kalau kita tahu yang Muhammad Datuk, PKP tahap 4 akan berakhir tidak lama lagi dan selaku Kementerian Kesihatan ada kementerian yang akan memberi keputusan sama ada PKP itu akan dilanjutkan ataupun tidak. Mungkin Datuk boleh beri penjelasan tentang perkara ini. Ya, kita kena ikut apa yang disarankan oleh WHO iaitu 6 kriteria di mana kita perlu ada kesiapsiagaan sekiranya berlaku worst case scenario ataupun ada peningkatan mendadak di mana-mana dalam negara kita Yang kedua, kita kena lihat bahawa kumpulan-kumpulan yang vulnerable yang kita boleh lindungi. Yang ketiga ialah bagaimana makmal kita boleh berupaya untuk menyaring dan juga menguji Jadi untuk itu kita yakin dengan adanya saringan dan juga approach-approach targeted yang kita lakukan ujian kepada warga asing yang mula bekerja ataupun yang ada di kawasan-kawasan tapak pembinaan menunjukkan bahawa langkah-langkah yang kita lakukan itu tepat dan ada kes-kes akan tidak akan berakhir begitu mudah Jadi COVID-19 ini berada di negara lain juga dalam dunia dan negara kita. Untuk itu kita akan berkata ginilah, maknanya kita lihat trend lagi dalam 2-3 hari ini untuk memutuskan sama ada PKP bersyarat ataupun PKP akan diteruskan Baik. Baik, Dato' Sri, sekarang ini juga kalau kita lihat semalam ada mesyuarat untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan solat Jumaat dan sebagainya. Kalau kita lihat, mungkin saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan sekiranya pada masa akan datang ini diputuskan untuk membenarkan solat Jumaat dan sebagainya? Ya, kita menunggu hasil muzakarah semalam yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi keputusan akan kita tahu dalam masa terdekat Dan pada amalan kita kekal dengan penjarakan sosial tidak ada mass gathering dan juga kita mahu amalan-amalan atau behavior yang saya sebut tadi diamalkan di mana-mana juga dalam lokasi-lokasi sama ada di masjid ataupun di surau. Ada tempat-tempat awam dan juga di tempat kerja serta di rumah Jadi kalau kita lihat senario terkini bahawa keperluan untuk mengadakan solat berjemaah ataupun kemungkinan solat tarawih itu perlu
dilihat secara teliti oleh muzakarah itu akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Baik. Baik, terima kasih untuk perkembangan terkini. Terima kasih Dato' Sri. Mungkin juga pada waktu ini kita nak terus berikan semangat pada petugas frontliner dan juga orang awam untuk terus patuh SOP, patuh dengan norma baru, Dato' Sri. Ya, kita kena teruskan dengan amalan baik iaitu pencegahan ya. Kita tangani COVID-19 di kawasan-kawasan yang kita lorik sebagai merah dan kita protect kawasan hijau ya dengan memutuskan penularan wabak COVID-19. Kita mesti menang. Baik. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Datuk Syed Adham Baba di atas perkembangan terkini yang sentiasa setiap hari membawa perkembangan kita tanpa jemu.